Harga cabai keriting di Kota Semarang mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Menurut pedagang pasar tradisional di Kota Semarang, kenaikan terjadi sekitar Rp15.000 per kilo. Cabai keriting merah awalnya Rp25.000 per kilogram, sekarang menjadi Rp40.000 per kilogram, kata Siti Munawaroh, satu pedagang di Pasar Peterongan Semarang, Senin, 24.10. Menurut dia, kenaikan harga cabai keriting merah telah terjadi sejak Minggu, 23.10, lalu. Sementara harga jenis cabai lain tercatat relatif stabil. Di antaranya keriting hijau masih di kisaran harga Rp15.000 per kilo, teropong merah Rp35.000 per kilo, dan rawit ceplus Rp25.000 per kilo. Sementara rawit merah justru terjadi penurunan harga, yakni dari Rp35.000 per kilo menjadi Rp25.000 per kilo. Cabai, yang biasanya mahal malah harganya turun, yang biasanya murah malah naik, ucap Siti. Dia menambahkan, perubahan harga cabai yang terjadi itu seiring dengan perubahan cuaca dan jumlah pasokan yang dikirim dari sejumlah daerah. Sekian harga cabai untuk tanggal 25 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.